Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah, Mas Edi, Pak Dan. Alhamdulillah. Paling sehat, gimana? Tetap berkarya, gimana? Seperti biasa ini kawan, saya akan mereview bonsainya Pak Eko. Pak Eko ini salah satu ketua ranting ya Pak? Ketua. Anu. PBBI Kecamatan. PBBI ya, ranting. Ranting. Nah, ini saya akan mereview bonsainya beliau. Wah, kita lihat ini kawan. Bonsainya api-api, nggih, Pak. Bonsainya api-api. Nanti seperti biasa, kalau panjenengan berminat nanti silahkan menghubungi nomornya Pak Eko, nomor dan alamat ada di skrip Pak Eko, nggih. Langsung saja, ini ID yang pertama Pak Eko, nggih. Ya. Ada serut. Serut. Stribus Asper, aksesorisnya sudah lumut ini kawan. Aksesorisnya lumut, kemudian lumayan besar, nggih Pak. Alhamdulillah. Lumayan besar. Ini batu loh kawan, ini batu. Kemudian sudah diarahkan perantingannya. Panjenengan tinggal melanjutkan, nggih Pak, nggih. Ya, yang beli tinggal melanjutkan. Sudah rapat. Sudah rapat. Ini sudah berkali-kali, anu Pak, nggih. Program ini, ya. Pak, nggih. Pruning, sering di pruning, potnya keren, tinggal pajang kalau ini. Pak sudah nanti ikut kontes nih? Belum pernah ya, tapi belum. Istimewa. Okay. Tingginya pinten Pak Eko niki? Niki tinggi 60. Tingginya 60 nggih. Tinggi 60 cm. Kalau boleh tahu, panjenengan jual dengan harga berapa Pak Eko? Saya minta 4. 4 juta iya. Dalam tahap murah banget ini kawan Mas Eko. Murah. Soalnya buatnya lama nggih Pak ngeten iki. Buatnya lama banget. Nah, ini detailnya kawan. Biar nanti panjenengan puas untuk melihatnya. Oke Pak, kita lanjut di ID berikutnya, ada Asem Jawa nggih Pak. Asem Jawa. Asem Jawa ini twin. Ya. Pot selalu keren, kemudian top sudah siap nggih Pak, ready niki. Nah, ini topnya. Ini sudah jalan-jalan. Ini udah pernah ikut kontes nggih Pak? Jalan-jalan. Ikut kontes. Nah, kita lihat. Ini lingkar pinten Pak kira-kira Pak? Ini kan aksesoris ini. Aksesoris batu. Itu batu. Iya, kan dari sini ke sini ini. Batangnya sekitar 3-4 lah. Kemudian sudah diarahkan dan kelihatan karakternya tua banget. Ya. Tinggi kurang lebih pinten Pak nih? Tingginya 45. Tinggi 45. Tinggi 45. Kalau boleh tahu Pak, ini panjenengan sate dengan harga berapa nih Pak? Niki 2,5. 2.500. Sudah berapa berbuah Pak? Belum. Pernah berbunga, cuman nggak jadi. Nggak jadi. Nah, pernah jadi. Berbunga tapi nggak jadi. Jadi. Monggo saset, lur. Digaske lapaknya Pak Eko. Nah, ini ada yang panorama. Panorama. Connect. Nah, ini connect, nggih Pak nggih. Batangnya ada 10 ada. Potnya tipis dan keren ini. Potnya tipis dan keren. Kondisi subur dan sudah rapat banget ya Pak? Sudah rapat, tinggal apa ya, lurusi lagi. Iya, tinggal ketang-keting ini. Dipotong-potong saja ini, sudah bagus banget kawan. Sudah banget, bagus banget. Bentangannya, panjangnya berapa Pak ini? Ini, apa, kalau potnya ini 90. 90 cm ya? 90 cm musuh 50-an kayak 40-50 nggih. 40-50. Panjenengan jual dengan harga berapa ini Pak? Sama 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, ini saya sebutkan kelas kontes kawan. Ini ada sisir. Kakinya kayak fikus nggih Pak? Nggih. Kaki kayak fikus, kemudian ada keringan. Sudah diarahkan tinggal melanjutkan ini. Usianya di rumah panjenengan berapa Pak? Ini sudah 1 tahun di saya. Sudah 1 tahun di panjenengan. Mulai dibenahi 1 tahun. Mulai dibenahi 1 tahun.
Nah, lihat ini. Dikasih aksesoris lumut, kondisi subur, tinggal melanjutkan nggih, Pak. Nggih. Sudah pernah jajaran, Pak? Sudah sekali. Nah, ini. Di Pamnas atau Pamlok? Pamlok. Di Garum, nggih. Nggih. Di Garum. Waktu itu dapat bendera, Pak. Bendera merah. Bendera merah istimewa. Kelas prospek. Prospek. Kelas prospek. Oh, ini loh, lur calon ini kawan. Tidak terlalu tinggi, ini medium loh. Pinten Pak nih? Tingginya ya 40 ini. 40 nggih. Pak jaringan jual dengan harga 1 juta. 1 juta. Waduh, murah ini, Man. Yuk, saset lur. 1 juta. Nah, panjenengan cari yang kelas bahan tapi udah enak, potnya juga keren, ini ada ini. Nah, ini ada serut, tingginya pinten Pak nih? Tingginya tuh 50. Tingginya 50. Eh, ini serut ya Pak, hampir kayak sisir. Serut. Iya, serut. Informal. Informal kawan. Potnya keren loh. Potnya keren. Pinten nih Pak? 400 aja. Cuman 400 panjenengan sudah dapat serut ini. Ha. Lumayan besar tinggal batangnya. Keting. Tinggal keting. Lumayan besar loh. 400.000. Kita lari di sisir, Lur. Sisir keringan. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Sisir keringan gaya bunjin. Gaya bunjin. Dengan tinggi pinten, Pak, niki? Tinggi 70. Tinggi 70. Tinggi 70 cm. Lumayan besar. Nah, ini keringannya kawan. Adsen nih Pak ya. Mau lio enak lur. Pinten Pak Eko nyun sewu niki? Niki 400 mawon. 400. Ini habis pruning lur. Ini kalau daunnya sudah ini rapat. Saya suka sisir tuh teksturnya Pak. Dia raw apet kalau ini. Bagus. Ada yang saya spill bahan lur. Bahan serut jembatan ini. Serut jembatan ya Pak? Jembatan. Potnya tipis. Apik potnya lur. Potnya tipis, bagus. Tinggi berapa Pak ini kira Pak? Ini 45 niki. 45 nggih. Nggih, 45. 45 cm. 45 cm. Pinten Pak niki? 300 niki. Cuman 500. Nah, ini udah rapat loh rumah kotanya. Rapat. Tidak semua mahal, kawan. Ada yang murah meriah tinggal pajang ya, Pak, nggih. Nggih. Tinggal pajang. Yeah. Ada serut yang tampilannya selalu pot kinclong dan bagus ini. Ini apa Pak maksudnya? Grouping ya? Iya. Yeah. Potnya koweren lur. Batangnya ada 5. Batang ada 5 lebih Pak, 6 7 yang kecil-kecil di belakang. Ya. Nah, ini lumayan tinggi. Tingginya pinten Pak niki, Jan Sewu? Kalau ini 70 lebih. 75. Nah, ini sebenarnya ini kemarin habis di ini. Di kali ini. Ya. Ini habis di pruning kemudian tempat kita kan musim penghujan nggih Pak niki. Iya. Langsung full. Langsung full. Langsung full. Waktunya keting lagi. Waktunya keting lagi nih kawan. Kalau boleh tahu berapa Pak harganya? 1 juta. Cuman 1 juta Pak? Ya. Dengan potnya? Iya. 1 juta dengan potnya lor. 1 juta dengan potnya. Murah meriah. Dan harga di murah meriah di Pak Eko ini. 1 juta dengan potnya. Lihat lho lur, ini batangnya besar loh, ini enggak kalang-kalang, potnya juga harganya mesti hampir 100 lebih Pak nih ya. Ya. Ini cuma dijual dengan harga 1 juta. Panjenengan cari bougainville Singapura ya Pak nih. Singapura. Dengan ukuran besar. Nah, besarnya segini. Dan sudah diarahkan ini kawan. Sudah ya. Diarahkan, ini musim penghujan ya. Jadi tidak berbunga. Kalau kemarau itu dia berbunga. Ya. Potnya di Pak Eko ini selalu kinclong. Ini lingkarnya pinten Pak nih? Lingkarnya berapa ya ini? 40-an. Ya. 40-an. Ya.
35an. Kemudian ini perantingan udah diarahkan. Nah ini mahkotanya nanti di sini. Ini panjenengan yang sayang anak, sayang istri, sayang pacar, monggo dibelikan. Tinggi pinter Pak Niko? Dalam? Tinggi berapa? 65. Panjenengan jual dengan harga? 1 juta. Banyak banget lur pokoknya. Nah. Hes, tinggal pilih. Semua yang kita sampaikan tuh nego, Pak, nggih. Iya. Semua yang kita sampaikan nego nih, kawan. Semua yang kita sampaikan nego, nanti nomornya Pak Eko yang alamatnya di Plumbangan, Pak, nggih. Yang alamatnya di Plumbangan nanti ready siap packing juga nggih, Pak? Ya. Siap packing. Pengiriman di mana saja ready, siap seluruh Indonesia ya Pak. Panjenengan yang resah kayak monggo, beliaunya banget-banget, baik banget, nanti panjenengan bisa WA sendiri. Terima kasih Pak, moga-moga laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.